Hello guys, okay, welcome back to my channel Papa Piu Piu. Alright, okay, pada kesempatan kali ini gua mau berikan trik lah ya guys ya. Jadi untuk teman-teman sekalian yang mau trik apa guys ya? Jadi kali ini gua akan memberikan trik kayak gini guys ya. Ini gua nggak tahu ini bahasa Korea atau bahasa Jepang gitu guys ya. Oke ini. Ini bahasanya bahasa sangean ya. Ini orang bisa sange gitu guys ya. Ini bisa. Oke, ini gua enggak tahu ini bahasa Jepang atau bahasa Korea guys ya. Oke. Iyo. Oke, saja namanya Iyo. Oke, kita ikut di mana nih guys? Padahal udah pada terjun ya guys ya. Oke, kita turun di sini aja ya. Jadi so untuk teman-teman sekalian yang mau triknya gimana caranya, oke, terus ikuti video gue guys ya. Oke, kita turun dulu guys ya. Jadi teman-teman sekalian bisa gunakan gimana caranya gitu. Ini. Ini orang bisa sangean gitu guys ya. Kalau dengarnya gitu sangean dia. Ini gua nggak tahu bahasa apa gitu guys ya. Ini nggak tahu bahasa Korea atau bahasa Jepang. Oke, kita turun dulu di sini guys ya. Oke, waduh ada kapal guys. Oh hampir saja kita jatuh guys di kapal. Oke, kita main-main dulu sebentar ya guys ya. Sabar ya. Nanti gua akan berikan triknya gimana. Di sini banyak bahasanya gitu, guys. Kita waduh, udah ada musuh di depan, cok. Oke, ini banyak banget nih. Aduh. Ini orang kalau dengar nih bisa sangean, guys. Oke, kita aduh apa sih ini? Dajobu. Ini apa, cok? Ini apa lagi nih? Forma farming. Kokoni atsumaro yo. Aduh. Orang yang dengar enggak tahu gitu loh apa artinya gitu. Konnichiwa. Aduh. Merdu kali gitu guys ya suaranya ya. Jadi, mungkin kita langsung aja ke tutorialnya guys ya. Jadi, so kita langsung aja ya. Check it out. Oke, jadi kali ini kita akan memberikan triknya gimana cara mengubah voice note dari PUBG Mobile ya guys ya, mengubah bahasa ya guys ya. Jadi kali ini teman-teman sekalian yang perlu disediakan itu adalah Zerziver. Jadi teman-teman sekalian wajib mendownloadnya di Play Store ya guys ya. Jadi namanya itu Zerziver. Jadi ketika teman-teman sekalian sudah download aplikasi Zerzivernya, teman-teman sekalian download link aplikasinya, aplikasi data di deskripsi. Jadi teman-teman sekalian bisa cek di deskripsi, di situ ada aplikasi situ ada link ya guys ya, disediakan untuk buat teman-teman sekalian. Jadi setelah itu teman-teman sekalian langsung aja masuk di Zerziver. Setelah teman-teman sekalian mendownload ya file di deskripsi, teman-teman sekalian langsung aja masuk di Zerziver. Kalau teman-teman sekalian mendownload pakai Chrome, teman-teman sekalian masuk di sini guys ya. Jadi kalau pakai Chrome atau browser dia masuk di download. Jadi kalau teman-teman sekalian pakai apa ya, use browser, jadi dia masuk di use download guys ya. Jadi teman-teman sekalian masuk di use download, terus cari filenya, nama filenya itu adalah active save ya. Jadi teman-teman sekalian langsung aja tahan ya. Terus kita salin ya kan. Setelah salin kita ke klik atas usai downloadnya, terus kita cari memori perangkat ya. Terus memori perangkat kita ke Android, terus data. Jadi teman-teman sekalian ingat ya, gua ulang lagi ya guys ya.
Jadi teman-teman sekalian sudah di luar kan? Teman-teman sekalian ketik Android, terus data ya. Terus setelah itu teman-teman sekalian, ini udah tercopy filenya guys. Oh, keulang guys ya. I'm sorry. Mohon maaf ya guys ya. Jadi kita masuk lagi di download, kita ulang dari pertama biar teman-teman sekalian lebih paham. Gak ada lagi yang bertanya di komentar ya. Tidak lagi yang bertanya di kolom komentar guys ya. Jadi teman-teman sekalian langsung aja masuk di aktif, terus tahan. Usai download terus tahan aktif ya guys ya. Ini kayaknya udah ya guys ya. Gimana sih? Belum sih udah. Kita ulang guys ya, aktif. Ini kayaknya belum atau gimana sih? Belum ya. Oke, kita ulang guys ya. Jadi ulang dari pertama nih ya. Oke, ulang dari pertama. Pertama masuk di share server. Jadi teman-teman sekalian kalau mendownload di Chrome masuk di download, terus kalau masuk usia browser downloadnya, teman-teman sekalian masuk di usia browser karena gua udah download link di deskripsi, teman-teman sekalian langsung aja download ya guys ya. Jadi bentuk filenya kayak gini. Teman-teman sekalian tahan aja aktifnya, aktif save terus salin ya. Terus masuk ke memori perangkat. Setelah itu masuk di Android, terus data, oke. Terus teman-teman sekalian cari Tencent. Tencent di mana sih? com.tencent.ag, oke. Terus file. Terus UE4 game. UE4 game. Oke, klik terus shadow text extra. Terus teman-teman sekalian masuk di shadow text extra lagi. Terus save. Nah, setelah itu teman-teman sekalian masuk di save games ya. Jadi teman-teman sekalian langsung aja tempelkan di sini, klik warna hijau di bawah ya. Di bagian bawah warna hijau gitu guys ya. Tempelkan aja terus ganti gitu guys ya. Karena berhubung gua udah ganti, teman-teman sekalian ganti aja. Tapi gua contohin ya guys ya, gua ganti gini. Nah, kayak gitu guys ya. Ini udah selesai, udah diganti nih. Jadi filenya di sini udah diganti gitu guys ya. Jadi teman-teman sekalian bisa memakai langsung voice. Gua gak tahu bahasa Korea bahasa Jepang tadi guys ya. Yang jelas voice-nya bisa sangean orang ya. Kalau dengar ya. Jadi so, thanks for watching my video. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang telah menonton video ini sampai habis. So, in the next video, see you, bye-bye.